Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara Mama Z ke? Boleh, Ma. Boleh. Okey, so Mama Z sambung. Hari ini Google Meet. Kalau tak sempat yang dalam kelas hari itu, kita akan buat VCL macam inilah. So dalam kelas hari itu, kita buat yang mudah. Mudah pun nampak pelajar macam goyah juga nak jawab ya. Kemudian yang hari ini Mama Z nak mula dulu dengan soalan yang kita tak buat lagi dalam kelas lain. Okay. Mama Z nak mula soalan nombor 5. Okay, awak tulis dekat jawapan nombor 5 awak. Eh? Okay, paparan Mama Z ni jelas ke? Jelas, Mama. Jelas. Okay. So, Mama Z buat nombor 5. Katakan kita tak sempat semua. Maksudnya nombor 4 tu ada dah dalam video. Cuma Mama Z cuba nombor 5. Start dengan nombor 5. Okay. Untuk soalan nombor 5, apabila kita baca soalan, soalan dah memang bagi dia taburan ni adalah secara normal. Dia dah bagi. Kemudian dia bagi nilai mean. Dia bagi nilai standard deviation. Jadi katakanlah ni jalan kerja pelajar ni nombor 5 pelajar tulis kat luar ni. Jadi X bertabur secara normal. Kalau nak tahu sebab soalan bagi. Normal tu soalan bagi. Nilai mean dia 165. Dia bagi nilai standard deviation. Tapi kat sini Mama Z kena tulis nilai varian, jadi kena ada kuasa 2. Okey, kalau ada soalan terus tanya. Eh? Okey, yang ini daripada maklumat ayat pokok. Ini ayat pokok. Sekarang ni Mama Z nak pergi kepada soalan A. Kita nak jawab soalan A. Dia tanya bilangan customer. Kemudian dia bagi daily expenditure not exceed 100. Jadi kita tengok dulu probability, katakan X, not exceed, tidak boleh lebih, maksudnya sama tak apa. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau nak tanya. Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kemudian apabila kita belajar tajuk norma, kita tak suka huruf X. Kita nak kena tukar dia jadi huruf Z. So, Mama Z buat probability, sini jadi Z. Kurang sama dengan 100 tadi ni, kita tolak dengan mean. Mean kita 165. Per dengan standard deviation kita 50. So, kalau pelajar tanya, dari mana datangnya semua rumus Mama Z guna ni? Rumus ni ada dalam buku statistik, iaitu Z sama dengan X tolak dengan mean per dengan standard deviation. Inilah dia rumus yang Mama Z sedang gunakan. Diberi dalam exam. Cuma Mama Z kena buka balik soalan tahun lepas. Eh? Kita tengok macam mana kedudukan rumus. Okey. Jadi dari sini probability Z kurang sama dengan, okey, kita kira kat sini. Ini dia kalau kelas non face to face. Eh? Mama Z tak nampak apa yang pelajar buat. Itu masalah dia. So yang ini akan jadi 100 tolak 165 per dengan 50. So Mama Z dapat nilainya negatif 1.3. Okey, Mama Z dapat macam ni. Okey, kalau ada soalan mencelah saja. Eh? Tak apa. So Mama Z buat sedikit lakaran dan Mama Z tahu dia adalah normal distribution dengan nilai di tengah-tengah ni adalah kosong. Jadi kawasan negatif 1.5 ke 1.3 tadi ya? 1.3 kan? Negatif 1.3. So Mama Z kena lukis dia di sebelah warna, di sebelah kosong, negatif
1.3. Keluasannya adalah yang berwarna biru. Ha, keluasan berwarna biru. So kalau Mama Zek boleh kecilkan, warna biru ni. Itu adalah kawasan yang kita nak cari. Tapi dalam buku statistik kita, kita tak boleh baca nilai yang ada sebelah kiri. Jadi Mama Zek lipat. Okay, Mama Zek lipat ni, garisan warna hijau tu menjadi garisan merah. Di mana nilai di situ adalah nilainya ialah 1.3. Jadi keluasan yang ini digantikan dengan keluasan yang berwarna hijau. Soalan Mama Z, keluasan hijau dengan biru sama luas atau tidak? Sama luas tak warna biru dan hijau? Sama, Mama. Dia adalah sama. Mama Z terpaksa guna warna hijau sebab nak baca buku statistik. Okey, so kita tengok buku statistik kita. Buku statistik dulu kat mana? Okey, Mama Z cari sekejap buku statistik. Okey, so Mama Z baca table ini. Okey, kita nak baca positif 1.3. Okey. Positif 1.3. Ini 1.3. Ini adalah 1.30. Itu nilainya. 0.09. Okey, sama dengan, sorry. Sama dengan 0.09. Apa tadi? 68. Okey, 68. Okey. So yang warna merah yang Mama Z kira sekarang ni adalah nilai probability keluasan warna biru ataupun keluasan warna hijau. Tapi soalan tanya bilangan customer. Jadi kita akan menggunakan rumus dari tajuk 6. Kebarangkalian A bersamaan dengan bilangan A per dengan bilangan sampel. Okey. Jadi nilai kebarangkalian tadi Mama Z nak cari yang ini. Ini dia. Kita ganti dengan 0.0968 bersamaan dengan bilangan A ini merujuk kepada bilangan customer. Dan jumlah semua pelajar di sini ada 500. So kat sini 500. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Nak tanya kat sini mana-mana? Silakan. Ada kata nak tanya ni ada? Ada. Tak ada. Jadi dari sini Mama Z boleh cari bilangan customer. Iaitu 0.0 tu tadi darab dengan 500. Okey, 0.0968 darab dengan 500. So Mama Z dapat 48.4. 48.4. Okey. Kawasan sebenar kita warna yang biru ke warna hijau? Biru. Warna biru. Okey. So sekarang ni bila kita kira, kita dapati dalam kawasan biru ni ada seramai 48.4 orang. Tempat pelanggan. Soalan Mama Z, boleh ke pelanggan jawapan ada perpuluhan? Boleh. Tak boleh. Jadi kita kena bagi jawapan dalam bentuk nombor bulat sama ada 48 ataupun 49. Yang mana satu jawapannya? 48 atau 49? Keluasan warna biru tu ada 48.4. Jadi kita nak declare 48 ke 49? Empat lapan? Empat sembilan? Empat lapan, Mama. Empat lapan.
Jawapan kita 48. Eh, makin gapo bunyi pelik. Tak makan eh? Jangan buat salah dah. Hari ni puasa ni. Bulan puasa ni. Jangan buat salah makan. Janganlah. Tak. Ada dah nak tanya sebab apa bukan 49? Ada apa? Kalau 49, maksudnya hidup sini. Hidup sini. Ha. 49 duduk tepi tu, soalan Mama Z. Yang titik hitam tu duduk kawasan biru ke tidak? Tidak. Tidak. Sebab itu bukan jawapannya 49. Bukan. Ha. Jadi masa kita jawab soalan ni, kita kena fikir secara logik. Okay. Ha, orang tak boleh perpuluhan. Jadi kita kena ambil 48 saja. Kalau kita ambil 49, tangan sebelah orang itu duduk belah sana, belah kawasan tidak biru. Ha, itu baru Mama terang nombor 5A. Okay, itu baru 5A. Sekarang ni Mama Z nak terang nombor 5B pula. Jawapan memang ada tapi nak kena dengar terang tu macam mana. Ha, sebab minggu depan kalau boleh, kalau tak ada arah, saya nak kutip soalan ni lah. Okay, saya nak kutip. Ha, jadi yang tak ada tu maksudnya separuh ada dalam video yang saya share dengan awak. Saya dah rakam dua kelas dah benda ni. Okay. Ha, ni kelas A2 last saya rakam. Ha, jadi saya rakam nombor 5 sekali. Okay. Soalan B. Okay. Mama Z nak jawab B sekarang. Dia bagi terbalik. Dia bagi customer. So sekarang ni Mama Z ada nak cari ke barang kalian dahulu. Katakan Mama Z guna huruf B. Kebarang kalian B adalah 83 orang customer perkan dengan jumlah semua sekali seramai 500 orang. Ha, ya, ini berbeza tadi. Jadi kalau Mama Z kira 83 bahagi dengan 500. So jawapannya ialah 0.166. Kalau nak comel lagi, kosong. Ha, nanti awak nampak kenapa kosong. Okey, sampai situ boleh? Boleh lah. Okey. So, Mama Z nak buat sedikit gambaran, nak tengok di mana kedudukan huruf K tu. Eh, kat mana kedudukan huruf K? Dan dia ada ayat kat sini, at most K. Eh, at most K. So nilai di tengah sini adalah kosong atau nama lainnya ialah 165. Setuju? Kosong atau nama lainnya ialah 165. Sebab nilai min kita 165. Jadi dekat mana Mama Z nak letak nilai K? Adakah dia berada di sebelah sini? Okay, at most K, macam mana nak tulis? Probability at most. Lebih kecil ke lebih besar? Besar merengih. Kecil, betul? Paling besar, maksudnya kecil dia nak oyak. Okay. Cuba tengok yang hijau tu dulu. Siapa yang tak boleh, beritahu Mama Z. Dan normal dekat dia gini, dia kata dia ayat perli kat situ. Kalau most maksudnya besar lah, tapi yang ini dia kata at most, paling besar pun K, maksudnya K itu paling besar. Jadi simbolnya ialah lebih kecil sama dengan. Boleh ke Mama Z translate yang warna hijau tu, eh? At most K, iaitu X lebih kecil sama dengan K. Okey, Mama Z ada dua pilihan. Okey, ada dua pilihan ni. Ha, kat sini kosong, kat sini K. Kita nak tengok sama ada pilihan kita yang pertama ataupun yang kedua. Ha, kita nak tengok. Boleh kau ni? Boleh pahal kau? Boleh lah. Okay. So dia kata lebih kecil sama dengan K kawasan ni. Ataupun kawasan ni. Yang mana satu logik? Satu ataupun dua?
Sebab nilai probability kita tadi ialah 0.1660. Jadi yang mana yang sesuai untuk kita terangkan maksud 0.1660? Satu ataupun pilihan dua? Okay. Kalau awak kata pilihan dua, Mama Z nak tanya, keluasan sini 0.5 ni? 0.5. Jadi logik tak ni? Tak. Jadi tak logik. Jadi gambar rajah yang paling tepat adalah nombor satu. Okay. Yang ini adalah gambar rajah palsu. Okay ke? Okay. Jadi kita memilih gambar rajah yang pertama dan kita ingat bahawa dia duduk di sebelah kiri kosong, maka nilai yang awak dapat nanti kena letak tanda negatif. Kalau jawapan awak yang ini, jawapan awak nanti awak kena letak positif. Kalau. Okay, tapi tak ada. Okay. So ingat tanda negatif. Mama Z buat warna kuning kat sini nak bagi simbol penegasan. Tanda negatif. Kerana berada di sebelah kiri nombor kosong. Okey, sekarang Mama Z nak selesaikan. Probability huruf X tu Mama Z tukar jadi Z kurang sama dengan K tolak min 165 bahagi dengan standard deviation 50 sama dengan 0.1660. Okey, sampai situ boleh? Kat mana tak faham tanya? Sebabnya tajuk normal kita tak nak huruf, kita tak nak huruf X, kita nak huruf Z. Okey, sampai sini ready ke belum ni? Okey ke tak? Okey lah. Okey, so sekarang ni Mama nak buang ni, nak buang P ni eh. Okay, cara nak buang ialah kita kena tengok buku statistik kita. Kita kena baca nilai di dalam. Mama baca nilai ni. Nilai apa Mama baca tu? Nilai probability 0.1660. Sebab tu Mama Z tambah 0 tadi. Kemudian kita baca nilai ni. Yang pertama kita baca tepi ni dulu. 0.9. Yang kedua kita baca atas ni. 0.07. Kalau kita tambah 0.97. Jadi kita akan letak di sini. Nilai K tolak 165 per dengan 50. Nilai probability ni Mama Z nak buang. Akhirnya dia menjadi 0.97. Dan jangan lupa tanda negatif. Mama Z buka aku soalan. Okay, Mama Z buka persoalan. Tak ada, Ma. Tak ada. Okay, so nilai ni adalah didapati apabila kita membaca buku statistik. Muka surat 21. Dan kita baca bahagian dalam. Kita baca dalam. Yang ini adalah jawapan di luar. Tadi Mama Z tunjuk lagi sekali. Mama Z membaca nilai di dalam. Kemudian buat bacaan di luar. Yang pertama dan yang kedua. Mama Z tambah yang pertama dan yang kedua. Itu yang jadi 0.9. Okey, dari sini Mama Z buat 50 darab kosong darab dengan 50 darab dengan negatif 0.97. So Mama Z dapat nilai itu 48. Okay, negatif 48.5. K
K tolak 165 sama dengan negatif 4, tak ingat lah. 48.5. Okey, cuba macam ni lah K. K sama dengan nilai yang tadi ni Mama Z kena tambah dengan 165. So dapatlah 116 ringgit 50 sen. Okey, Mama Z buka kepada pertanyaan soalan, silakan. Silakan. Tak ada. Tak ada. Beres dah. Nombor 5 beres eh. Okey, nombor 5 beres. So Mama Z nak pergi kepada nombor 4. Okey, Mama Z nak pergi pada nombor 4. Okey. So untuk soalan nombor 4, dia bagi peratus. Jadi Mama Z kata dari itu kalau peratus itu menunjukkan P sama dengan 0.1415. Ha, sebab itu dalam peratus. Bila kita dapat nilai P, automatik kita akan dapat nilai Q sebab hasil tambahnya adalah 1. 1 tolak 0.145. So dapat jawapan 0.855. Tu baru Mama Z guna maklumat warna kuning, kita dah dapat dua maklumat. Ada soalan? Okay, Mama Z teruskan. Dia kata nilai N-nya 7, maka lengkaplah X bertabur secara binomial. Nilai N kita 7 dan nilai probability 0.145. Okay, jadi soalan ini hukumnya adalah binomial. Boleh kau ni? Mama Z kecek sore ni. Ah, sudah ngatuk eh kita. Boleh, boleh. Boleh. Ah, kecek sore. Ya, Mama. Dia pelajar duduk dah selimut tu. Okey, Mama Z nak sambung. What is the probability? Ah, tukar jadi huruf. P besar, kemudian ada X. He will hit the target less than 3. Less than 3. Kita nak guna buku statistik tak boleh sebab buku statistik cuma nilai 2 decimal places. Kita punya 3 decimal places. Jadi Mama Z nak kena kaji apakah nombor yang kurang dari 3? Ha, nombor apa kurang dari 3? Yang pertama sama dengan 1, 2. X sama dengan 0, jangan lupa. Ha, binomial poson dia mula dengan 0. Tambah dengan probability X sama dengan 1. Dan probability X sama dengan 2. Okey, selesai situ. Okey, Mama Z ulang lagi sekali. Sebab kita tak boleh guna buku statistik, kita terpaksa guna rumus. Dan tak perlulah tukar jadi tanda lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan untuk guna rumus saja. Eh, untuk guna table saja. Okey, so sekarang ni Mama nak tahu kita nak guna rumus sekarang. Nilai N kita berapa? 7, betul? 7 C kosong. Darab 0.145 kuasa kosong. Darab 0.855 kuasa 7. Iaitu baru X sama dengan kosong. Kita teruskan lagi. Tambah dengan 7C1. Darab 0.145 kuasa 1. Darab dengan 0.855 kuasa 6. Ha, tu baru X sama dengan 1. Okay, teruskan sikit lagi. Okay,
Okey, tambah dengan 7C2 darab 0.145 kuasa 2 darab dengan 0.855 kuasa 5. 5. Okey, itu jalan kerja dia. Bila kita nak tekan kalkulator, kita kena tekan sekaligus. Sebab kita akan bundarkan jawapan akhir pada peringkat akhir saja. Masa peringkat yang kira sekarang tak boleh bundarkan. Okey, so Mama Z akan tekan kalkulator sekarang. Okey, mula-mula 7 shift bahagi 0 darab 0.145 kuasa 0 darab 0.855 kuasa 7. Iaitu yang mula-mula. Tambah 7 shift bahagi 1 darab 0.145 darab 0.855. Itu baru yang kedua. Tambah dengan 7 shift bahagi 2 darab 0.145 kuasa 2 darab 0.855 kuasa kuasa apa? Kuasa 5. Dua. So awak akan dapat jawapan gitu. Berapa lebih ni? Lebih ni? Lebih mana lebih? Lebih, lebih pada satu. Saya salah tekan kalkulator ni. Mula-mula. Tekan molek dah. Kalau pelajar nak tahu apa Mama tahu salah tu sebab dia tak boleh lebih pada satu. Tadi satu poin lebih-lebih. Okey, sekali lagi Mama Z tekan. Hari ni cabaran saya kuat sikit sebab dia tak ada aircon and dia jadi mengantuk. Pencarah yang mengantuk. Ekor sebab oksigen ni macam tak cukup je rasa cewa. Okey, 7 shift bahagi 0 darab 0.145 kuasa 0 darab dengan 0.855 kuasa 7. Okey. Yang kedua, tambah 7 shift bahagi 1 1 darab 0.145 darab 0.855 kuasa 6. Okey, kita try lagi. Tambah 7 shift bahagi 2 darab 0.145 kuasa 2 darab 0.855 kuasa 5. Bismillah. Dapat gitu. 0.9323. 0.9323. Selepas Mama Z bundar. 0.9323. Okey. Pelajar tak boleh buat satu. Buat yang pertama, bundar. Buat nombor dua, bundar. Nombor tiga, bundar. Lepas tambah, bundar lagi. Tak boleh. Kita kena kira sekaligus. Itu soalan nombor 4A. Mama Z buka kepada soalan. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Dengar-dengar, jangan tidur lagi. Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. Kita terang nombor 4B. Okey, 4B. Okey, sekarang dia tanya kita X bertabur secara binomial. Dia tanya apakah nilai N? 0.145 ni beres. Apakah nilai N dia kata? Jika mengenai sasaran lebih daripada 80%. Sasarannya lebih dari lebih dari mana dah ayat dia at least one. Okay, at least one is more than 80%.
Jadi kalau Mama Z nak translate, probability at least one more than 0.8. Bolehkah? Bolehkah? Boleh ya? Okey, Mama Z tak tak saya guna lebih besar daripada satu sebab nanti dalam tu ada nombor satu, ada nombor dua, ada nombor tiga, ada nombor empat sehingga N. Jadi Mama Z nak guna probability X kurang dari satu. Jadi jawapan di sini adalah, okey, jawapan di sini adalah 0.2. Ataupun Mama Z buat kira-kira sikitlah. Buat kira-kira ke pelajar nak tahu dari mana datang. Okey. Oleh kerana Mama Z tahu tak boleh guna buku stat, jadi Mama Z tak adalah nak sangat tanda lebih besar sama dengan satu tu. Tak adalah nak sebab tak ada guna buku statistik. Jadi kalau Mama Z tukar, dia akan jadi satu tolak komplement. Kat situ dia kata more than, kat sini less than. Kat sana ada sama dengan satu, kat sini tiada sama dengan satu. Dan nilai ini ialah 0.8. Jika Mama Z bawa 0.8 ke sini, dia jadi 0.2. Sebab satu tolak 0.8. Kemudian, this is probability at least 0.8. So sini dia jadi at least. Sini jadi nombor. Ada tak nombor satu ni? Okey, dia jadi gitu. Okey, Mama Z buka persoalan. Ada soalan nak tanya sini? Tak balik eh Simbuya. Jana? Simbuya tak balik. Kalau Mama susun dia jadi terbalik ni. Kalau susun probability X kurang dari 1, dia akan jadi kecil dari 0.2. Terbaliklah. Gini eh. Ni ada nombor 1. Kita ada kek. Kau sedap ni kek. Ni nombor 1. Kita kata lebih besar daripada ni, lebih besar daripada ni, nilainya 0.8. Jadi soalan Mama Z, sini berapa? Sampai 2. Sampai 2. Lebih besar dari nombor 1, warna kuning ni adalah 0.8. Lebih kecil daripadanya ialah warna biru, iaitu 0.2. Kerana ini 0.2, ini 0.8, jumlah kek ni adalah 1. Boleh lagi? Boleh lagi? Boleh lah, boleh. Okey, kita teka kan? Acik teka nombor apa yang kurang dari 1? Nombor apa kurang dari 1? Kosong lah. Nombor kosong. Jadi hak ni sebenarnya nombor kosong. Kurang daripada 0.2. Oleh kerana pelajar nak guna rumus, kita akan buat walaupun N tiada, kita akan buat N C kosong darab 0.145 kuasa kosong darab 0.855 kuasa N tolak kosong, which is less than 0.2. Okay, kita ambil calculator. Mama Z ganti N dengan 20. 20 shift bahagi kosong. Dapat berapa? Satu. Satu. Mama Z buat besar nombor 20. 100. Shift bahagi kosong. Berapa dapat? Satu. Jadi NC kosong?
Satu. Nilai ni semua adalah satu. 0.1450 pun satu. Jadi tinggallah 0.855 kuasa N. So kita log belah sini. Sini pun kita log. Okay, sampai situ boleh? Boleh ha? Boleh. So sekarang ni saya jatuhkan N. N log 0.855 kurang dari log 0.2. Okey, cuba awak tekan log ni. Dapat negatif ke positif? Ha, tekan warna biru. Okey, dapat positif ke negatif? Negatif lah. Negatif. Jadi lepas ni kita akan buat satu proses iaitu bahagi. N bahagi, so di sini jadi log 0.2 bahagi dengan log 0.855. Tanda asalnya kurang akan berubah menjadi besar kerana Mama Z membahagikan dengan nombor negatif. Okay, so kita ada yang atas tu kita ada log 0.2. Yang bawah tu kita ada log 0.855. So, apa kita 10.27. N lebih besar daripada 10.27. Soalan Mama Z. Bilangan boleh negatif ke tidak? Sorry. Bilangan boleh nombor desimal ke tidak? Boleh. Jadi apakah nombor yang lebih besar dari 10.27? Integer yang terdekat. Belah. Nombor yang lebih besar dari 10. Belah. 11. Jadi jawapan untuk nombor 4, berapa bilangan? Okay, percubaan Halim tu berapa? So jawapannya ialah 11. 11 percubaan. Baru dia akan dapat skor 80%. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Mama kecil sikit lah. Kecil sikit. Mau ber. Okey, baik eh. Okey, baik eh. Dah tu. So sekarang ni Mama Z nak pergi kepada soalan seterusnya nombor 1. Nombor 2 dah buat belum? Meruah awak dah lah. Nombor 1 dan 3 dah lagi. 1 dan 3. Saya try nombor 1 dulu. Okey, nombor 1. Soalan pokok kita di sini, dia nak uji nombor 2 hingga nombor 6. Ada dua fungsi, fungsi F dan satu lagi fungsi G. Dan kita tengok fungsi G, dia memang dah bagi daripada 2 sehingga 6. Dia dah bagi dah. Jadi G tak ada masalah. Yang masalah sekarang F. Sepatutnya F dia bagi 26. Tapi dia tak bagi. Okay. Ha, dia tak bagi. Jadi katakan pelajar tengok. Pelajar tengok kat sini yang warna biru ni ada nombor 2 kat bawah. Okay. Katakan pelajar guna. Integrate 29 FX dx. Mama Z berhenti dekat 9 ni eh. Jadi bila sambung nanti, okay, bila sambung nanti, Mama Z kena bermula dari nombor. Ha, tadi berhenti dekat 9. Kat sini kita kena sambung dengan nombor 9. Okey, kat atas ni dia nak nombor 6. Jadi kat sini 6. Ha, kelas lain Mama Z buat jalan kerja lain sebab dia ada banyak alternatif. Okey.
So sebenarnya yang saya sedang kira ni ialah nilai 2 sehingga 6 fx dx sebenarnya yang saya sedang kira. Sebab saya nak bermula dari 2. Okey, saya dah mula daripada 2. Tak kisahlah kita berhenti dekat 9 ke dekat apa, tak kisah. Yang penting kita berakhir dengan 6. Berakhir dengan 6. Itu konsep asas dia. Jadi soalan Mama Z, nilai warna purple ni, nilai warna purple ni berapa? Ah, yang ni nilainya berapa? 15. 15. Okey, 15. Tambah dengan, cuba tengok nombor ni. Dia betul ataupun terbalik? Balik jadi negatif 12. So dia jadi negatif 12. Jadi yang kita sedang cari nilainya adalah 3. Yang kita sedang cari nilainya adalah 3. Tak siap lagi. Kita nak show something. Okay, Mama Z nak jawab soalan ni. Okay. Soalannya berbunyi, kita nak kena integrate 2 sehingga 6. Mama Z letak 3 di luar. Yang dalam cuma tinggal fx dx. Kemudian operasinya adalah tambah. Integrate dari 2 hingga 6 juga. Tapi fungsi kita ialah gx. Kemudian ada per dekat sini. Itu 1 per 2. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, 3. Okey, apakah nilai yang warna ni? Dekat soalan, apa nak? Apa nilai ni? 3. Nilai tu ialah bukan 5. 3. Kita baru cari tadi. Okey, nilai tu 3. Kita baru cari tadi. Okey, kita sedang cari ni. Jawapan tadi. Okey, tambah dengan 1 per 2 darab 2 hingga 6 GX. Buat ni. Okey. 18. 18. Jadi 9 tambah 9, 18. Sama dengan seperti yang dia suruh show. So dalam kurungan kena tulis shown. Okey, selesai dah. Bolehkah? Boleh lah. Boleh. So lagi Dan ni rasa soalan 1B Dan ni. Ya, yeah, lepas ni boleh rehat lah. Pelajar tak apa hidup lah tu. Ha? Okay, Mama Z nak buat soalan B. Dalam soalan lain, Mama Z menggunakan rumus. Dengan pelajar lain, Mama Z gunakan rumus. Dengan awak, Mama Z nak try buat substitution supaya dalam video kita ada variasi. Okay, ada variasi. Jadi, Mama Z nak guna kaedah substitution. U sama dengan, Mama Z ambil E kuasa negatif 3X tambah dengan 3E kuasa X. Jadi, katakan ini adalah kertas kotor. Soalan awak dah jadi E kuasa negatif 3X tolak E kuasa X. Yang belakang tu dah jadi U kuasa 3 di X. Ini adalah kertas kotor. Nah, kena tulis tu kertas kotor. Okey, step seterusnya Mama Z nak kena buat proses DU DX sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan negatif 3. Ma? Ya. Putus ke? Dah. Dah. Okey, tambah dengan salin semula soalan sebiji sebijun. Kebetulan kita darab differentiate power dapat 1.
Nah, kemudian pelajar tukar du per dengan, kalau mama Z letak negatif 3 kat sini, okay, negatif 3, mama Z letak kat sini ada E kuasa negatif 3X. Kat dalam ni negatif ke positif? Negatif ke positif? Negatif. Betul? E Betul. kuasa X. Boleh ke tak ni? Sama dengan DX. Dengan kata lain, Mama Z ambil hot ni. Mama Z ambil hot ni ni. Wagi bawah. Cuma Mama Z faktorkan negatif 3. Okey, sekarang Mama Z tengok yang ini. Dalam kertas kotor ni ada DX. Di sini pun ada DX. Jadi Mama Z pun ganti. Okay, ganti ni sabar. Tahu waktu kritikal ni perut kita. So yang ini adalah E kuasa negatif 3X tolak E kuasa X U kuasa 3 DX yang Mama Z bulat tu. Mama Z ganti dengan DU per negatif 3 E kuasa negatif 3X tolak E kuasa X. Mama Z ganti tempat biru tu dengan benda baru. Okay, Mama Z gantikan warna biru ni. Ni DX. Mama Z ganti DX yang depan ni. Ha ni. Ganti tok sini. Okey, cuba perhatikan yang dalam kertas kotor. Ada tak benda yang mati? Ada. Okey, kita habiskan benda yang mati dulu deh. Hot ni dia termati dengan hot ni. Jadi yang tinggal ialah negatif 1/3. Mama letak hot ni keluar. Tinggal lagi U kuasa 3 DU. Boleh lagi? Maka kertas kotor kita berakhir di sini. Sebab yang bawah ni dah jadi cantik dah. Okey, dah jadi cantik dah. Sebab dia ada huruf U semuanya. Okey, Mama Z nak integrate sekarang yang ini. Negatif 1/3 ni kat luar. Bila integrate, dia jadi U kuasa 4 per dengan 4 tambah dengan C. Okey, bila kita permudahkan, Mama Z akan dapat negatif 1/12 U kuasa 4 tambah dengan C. Soalan Mama Z, apakah nilai U? Ha, nilai U kita apa tadi? E kuasa negatif 3X tambah dengan 3 kuasa X. Kuasa X kuasa 4 tambah dengan C. Ha, Mama Z bincang dengan awak guna kaedah pergantian. Sebab dua kelas hari tu Mama Z guna kaedah rumus. Jadi kalau awak nak kaedah rumus, awak boleh rujuk kelas video kelas yang lain. Okay, Mama Z label set D, set D, A1, satu lagi set D A3, yang ini set D A2 nanti Mama Z label. Ha, supaya awak rasa nak tengok banyak benda sebab pelbagai kaedah. Okay, boleh? Nombor satu. Nombor dua dah beres. Nombor tiga, Mama Z mungkin sempat bincang yang B saja dulu. Okay, yang lain tu aku kena tengok video dah. Okay. Ready? Mama Z nak buat B sempat lagi. Okay, Mama Z nak buat respect to X ni sehingga peringkat yang kedua. Respect to Y pun sehingga peringkat yang kedua.
apabila kita nak buat differentiation untuk eksponen, dia punya pantun ialah salin semula soalan sebiji sebijun. Ingat ke tak tu? Salin semula soalan sebiji sebijun. Okey, so yang ini kalau Mama Z salin, dia akan jadi E kuasa 2X tambah 3Y. Step yang kedua ialah darab differentiation power respect to X. Bila Mama Z darab, Mama Z darab dengan 2. Bolehkah? Jadi jawapan kita 2 E kuasa 2X tambah dengan 3Y. Okey, Mama Z putus ke tak ni? Tak, 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 tak. Tak, okey. Mama Z sambung lagi. Nak buat lagi sekali FXX. Pantun kita, salin semula soalan sebiji sebijun. Soalan Mama Z. Apa soalan Mama Z ada nombor 2 ni? Apa ada nombor 2 sini ni? Dah agak dua. Bukan, sebab kita menyambung jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama memang ada dua tu. Ha, jadi salin semula soalan sebiji sebijun. Okay, darab dengan dua lagi sekali. Batu pula. Okay, so dapat berapa? Empat. Okay. Dah tak takut. Acik tak kalau Mama Z nak buat ni? Acik tak? Lupa. Hello? Lupa dah? Okey, kita terasa lagi. Okey, awak rujuk soalan sama ni eh. Soalan sama. Okey, so Mama Z nak buat F Y salin semula soalan sebiji sebijun. Oh, sangat panas eh, tak ada aircon. Darab differentiate power respect to X. So jawapan awak ni jadi 3 E kuasa 2X tambah 3Y. Bila Mama Z nak sambung F, Y, Y, dia akan jadi salin semula soalan sebiji sebijun. Iaitu dia ambil jawapan baru tadi. Didarab dengan differentiate power respect to Y masih lagi 3. Jadi dekat sini sebab itu Mama Z dapat 9. E itu Mama Z tukar kepada F, X, Y. Jadi soalan kita suruh show something dekat sini. Dia suruh show that hasil tambahnya. Jadi Mama Z nak tambahlah ni. Okay. So dekat sini Mama Z nak tambah. Apakah jawapan FXX tadi? Jawapannya ialah 4FXY. Apakah jawapan FYY? Jawapannya ialah 9FXY. So bila Mama Z tambah, dapatlah 13FXY. Sama tak dengan yang dia nak? Sama. Sama saja. Tulis kat sini, therefore shown. Tak boleh tinggal saja-saja. Kena tulis therefore shown kat sini. Baru betul. Okay. Mama Z sempat bincang dengan awak setakat yang itu. Yang lain, awak kena tengok video daripada kelas lain. Okay? Bolehkah? Boleh ke tak? Boleh, Ma. Boleh. Boleh. Kita stop kat sini. Maka selesai.